perlawanan amal di antara JDT TMJ dan juga JDT Rest of the World di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus. Kesebelasan pertama pasukan JDT TMJ. Dalam kotak penalti. Trezeguet! 1-0 untuk JDT TMJ. Jaringan dari bekas pemain Juventus, David Trezeguet. Ya, Tunku Ismail. Bijak dari Tunku. Melorongkan bola ke arah Zambrota. Hantaran dari Zambrota. Tandukan Florian Maluda. 2-0 untuk pasukan JDT TMJ. Wah, satu permainan yang cukup-cukup bersahaja. Ini Piala Dunia bersama skuad kebangsaan Itali pada tahun 2006. Sebelum berhijrah meninggalkan Juventus untuk menyertai Barcelona. Robert Pires mengasah, cuba melorongkan bola. Florian Maluda. 3-0 untuk JDT TMJ. Cukup mudah, Mak Syarul. Ya, kita lihat ya, hanya dua pemain ataupun tiga. Tunku Ismail. Membaca larian Robert Pires. Cantik dari Tunku Ismail. Membuka ruang buat Robert Pires. Cukup mudah kini Florian Maluda. Kembali kepada Pires. 4-0. Gandingan di antara dua bekas pemain skuad kebangsaan Perancis. Ya. Florian Maluda dan Robert Pires. Ismail cukup efektif dalam membuka pertahanan JDT Rest of the World. Kini Luis Saha. Luis Saha. Malaysia. Crossing yang baik membuka ruang untuk Bebeto. Haris Harun. Bukan saja di pentas Liga Super, tapi juga Rezuki cuba mencari sekali lagi bersama Robert Pires. Cukup mudah untuk pasukan JDT TMJ mengawal tempo perlawanan setakat ini. Ini dia Tunku Ismail. Cubaan dari Lupa, luar ya. Tak mustahil benda tu boleh berlaku kerana mereka memang antara orang-orang yang bagus dalam kancah bola sepak dunia. Ruang untuk Caniggia. Cari Bebeto. Ada dijatuhkan di sana. Sepakan penalti untuk pasukan JDT Rest of the World. Bebeto dijatuhkan oleh hantaran bijak ke arah Luis Saha. Tiada offside kata pembantu pengadil. Saha untuk Caniggia. Dijatuhkan oleh Farizal Marlias. Ya, kita lihat. Cukup besar peranan yang dimainkan oleh Figueroa bersama Jordan Tazim, Mohd Syarul. Ya, betul lah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita ke zaman beliau bermain dan sekarang sudah terlibat dengan pihak pengurusan. Ini Florian Maluda mencari hat-trick, membuka peluang untuk Tunku Ismail. Cantik dari Tunku Ismail. Rembatan yang mempunyai lencongan yang cukup cantik. Kita lihat aksi TMJ meraihkan jaringan gol. Tak ada peluang untuk Islam Komiti menyelamatkan rembatan tersebut. Saya nak cakap benda tu bukan rembatan. Benda tu adalah curving yang cantik daripada beliau. Satu teknik tendangan yang cukup cantik. Kalau rembatan. Ini dia Florian Maluda. Masih mempunyai peluang untuk mendapatkan hat-trick. Florian Maluda membuka peluang. Trezeguet hampir saja melebarkan jurang gol. Dunia ya. Kita lihat insting bermain. Mereka tahu ke mana nak pass, ke mana nak berlari kan. Ini peluang kepada pemain-pemain kita diperlihatkan dengan permainan yang baik daripada pemain-pemain ini. Rivaldo ke arah Caniggia mempunyai ruang. Caniggia selamatkan oleh Farizal Marlias. Buka ruang untuk Benjamin Mora. Caniggia di dalam kotak penalti mencari Bebeto. Sedikit terlalu kuat sentuhan dari Bebeto. Masih bersama Rivaldo. Teruskan kepada Piala Dunia. Dan saya rasa walaupun 60 to 70% saja bermain. Sekita lihat bagaimana Rivaldo nak melepasi
Farizal Manlias. Rivaldo gagal menewaskan Farizal Manlias. Masih Rivaldo. Sedikit saja melewat. Martin press ke arah Syafiq Raih. Membuka ruang untuk Rivaldo di bahagian kiri. Kanigia jadi option. Syafiq Raih. Edgar Davids mencari ruang. Edgar Davids diselamatkan oleh Farizal Marlias. Masih bersama Bebeto. Edgar Davids masih lagi mengalami kesusahan. Baru dia orang tahu kesusahan yang dialami majoriti pasukan Liga Super untuk membolosi Farizal Marlias. Marco Materazzi. Cambiasso kehilangan bola di sana. Kini Martin Press membuka larian untuk Bebeto. Cari ruang Bebeto. Sekali lagi diselamatkan oleh Farizal. Final tetapi tewas menentang Perancis. Ini dia Caniggia. Hantaran Rivaldo ke arah Bebeto. Hantaran kepada Caniggia. Masih mempunyai ruang bekas pemain Argentina ini. Bebeto. Bijak dari Bebeto ke arah Rivaldo. Masih lagi berbisa Rivaldo. 5-2 skor semasa dilakin dengan separuh masa pertama berbaki lebih kurang. Satu minit saja lagi. Zambrota. Makelele kembali kepada Zambrota. Florin Maluda mempunyai ruang di bahagian kanan. Trezeguet di dalam kotak penalti. Maluda ke arah Makelele. Buka ruang untuk Pires. 6-2. Gerakan yang menarik ya. Sama Caniggia pada Syafiq Raih. Mencari Rivaldo. 6-3 dilakin. Dan apa yang apa Kish kabarkan tadi, mungkin pasti akan ada. Ini David Trezeguet. Kali ini tak tepat. Rezeki pada Tunku Ismail. Cuba mencari ruang pada waktu ini Tunku Ismail. Bijak dari Tunku membuka ruang untuk Florin Maluda rasanya. Hantaran dari Maluda ke arah Rezeki. Syafiq Raih cuba mencari Bebeto. Berada dalam keadaan offside. Syafiq Raih ke arah Rivaldo. Bijak dari Rivaldo untuk Caniggia. Namun tepisan yang bola sepak Malaysia secara konsisten dalam 3 atau 4 tahun lepas. Ruang untuk Caniggia kini terlalu perlahan. Namun satu lagi sentuhan dari Farizal. Okay, dah cukup penat untuk membuat goal scoring. Dan kini satu lagi situasi 1 versus 1 untuk Edgar Davids. Gol keempat untuk pasukan JDT Rest of the World. Jaringan dari Edgar Davids. Rivaldo, peluang untuk JDT Rest of the World melancarkan gerakan balas. Caniggia terus membuat larian. Situasi 1 versus 1. Bebeto menjadi peluang namun Caniggia. 7-5 di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus. Pada Esteban Cambiasso. Masih cuba mencari ruang Cambiasso. Maluda kembali kepada Safawi Rashid. Robert Pires. Buka ruang untuk Safawi di bahagian kanan. Safawi buat cutback untuk Trezeguet. Biasa oleh Junior Star namun Maluda. Percubaan yang deras dari Florin Maluda. David Trezeguet bijak dari Trezeguet. Namun bendera offside. Tidak dilayangkan untuk Corbin Ong. Masih mempunyai ruang. Corbin antara lintang. Mencari Maluda. First touch yang baik. Masih bersama Maluda. Itu dia. Hat-trick untuk Florin Maluda. Cara Corbin Ong. Sekali lagi Robert Pires. Tetapi Kish, ingin saya katakan di sini memang saya rasa mana-mana pemain pun bekas pemain, kalau mereka ni dah lama tak main, macam even macam saya jugalah. Kadang-kadang bila kita di dalam padang, kita lupa
kita lupa kita ni dah berusia berapa tahun dah sebenarnya. Robert Pires terkena tiang. Punya penonton-penonton yang hadir pada malam ini. Kanigia kembali cari Shafiq Rahim, Leandro Velasquez, Edgar Davids tersasar. Adil Zafuan menggunakan kepantasan. Florent Maluda, Diogo di dalam kotak penalti. Hantaran Maluda ke arah Cambiaso. Dari Edgar Davids, peluang untuk Diogo melepaskan diri berdepan dengan Adil Zafuan ataupun Fadli Shas. Masih Diogo pada Cambiaso, membuka ruang untuk Akhir Rashid. Jadi soalan yang saya nak tanya kepada Mat Syarul, rumusan anda tentang mungkin sebelum itu kita lihat dulu gerakan ini. Diogo, situasi one versus one untuk Diogo. Dan itu dia jaringan ke-9 untuk pasukan JDT TMJ, Diogo Luis Santo. Ya,